Alhamdulillah. Ye yeah, nyampe. Bangka. Bernyampe. Halo. Halo. Maafkan Aisyah, Bu, karena tidak bisa merawat ibu. Karena memang ibu yang memaksa Aisyah untuk tetap mengikuti PPMN ini. Dan semoga ibu cepat sembuh. Amin. Adik-adik, coba kumpul dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah tiba di negeri Selawang Segantang. Setelah menempuh perjalanan jauh dari tanah Jawara, Hasanuddin Banten. Dan ingat, kita harus tetap semangat dan optimis. Buktikan bahwa kita Jawara. Banten! Jawara! Jaya berwibawa berkarakter! Alhamdulillah ya kak, semua kebutuhan kita sudah disediakan oleh Sanggar Kerja dan Panitia. Fasilitasnya lengkap, mulai dari air bersih, penerangan, sampai-sampai bahan-bahan kebutuhan makan kita sudah dipenuhi. Jadi nggak mau pulang nih. Waduh, kamu bakal jadi Mbak Toyib dong nggak pulang-pulang. Iya, Mbak Toyib. Dari segala penjuru, kami merasa buaya lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, Aisyah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ada berita duka menyeliputi tanah ujung gua. Tadi ketua RT kampungnya Aisyah baru saja menelpon kakak dan memberitahukan bahwa ibunya baru saja meninggal. Aisyah, sabar ya. Aisyah mau bagaimana? Apakah Aisyah mau pulang? Atau tetap mengikuti PMN ini sampai tuntas? Kalau Aisyah mau pulang, kami siap berusaha mencarikan penerbangan tercepat. Aisyah! Beri ruang waktu untuk Aisyah sendiri. Ibu, Aisyah selalu ingat pesan ibu. Bahkan sebelum Aisyah berangkat, ibu selalu bilang bahwa ibu bangga melihat Aisyah mengikuti PPMN. Aisyah harus bisa bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Maafkan Aisyah. Ambil indah. Aisyah tidak ada di saat-saat terakhir ibu meninggal. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah semoga mulai detik ini. Kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Aisyah, kakak, Aisyah akan tetap mengikuti PPMN sampai tuntas. Karena ibu selalu bilang, hidup pada tubuh matahari. Dia memiliki sinar sendiri. Disiplin dan bertanggung jawab menyinari belahan bumi. Dia berbakti kepada semesta, tetapi dia hanya takut pada sang pencipta. Baiklah teman-teman, kita melaksanakan sholat coy. Betul, untuk ibu dan Aisyah. Di hari yang ketiga ini, kita sudah berusaha dengan maksimal. Semoga di hari-hari yang akan datang, kita akan dapat lebih menjadi orang yang mandiri, terampil, dan menunjukkan karakter yang baik sebagai makhluk Allah yang teguh. Seteguh matahari. Amin.